Ada beberapa rekan-rekan yang tanya pada saat saya membahas tentang aplikasi yang satu ini ya. Itu ada yang komen, "Bang, tolong tutorial WD-nya, Bang, biar tambah semangat, Bang." Saya bilang di deskripsi video saya sudah jelas. Jadi teman-teman kalau lihat video-video saya, bisa dicek di deskripsi video saya. Biasanya sudah saya cantumkan bukti WD dan segala macamnya. Dan ternyata ada yang komen, "Bang, itu bisa di WD selain Indodax, Bang?" Saya bilang selama ada walletnya BTC, itu bisa. Nah, biar nggak berandai-andai, hari ini kita praktekkan WD bukan ke Indodax tapi ya, ke yang lainnya. Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya video ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi yang sampai sekarang hot, legit, legit banget. Ini legit banget ya. Kenapa? Karena aplikasi ini memang terbukti membayar sampai saat ini ya. Nggak tahu besok lusa, nggak tahu kedepannya. Kenapa? Sebuah aplikasi itu tidak bisa dinyatakan akan bertahan selamanya. Nggak bisa. Sama lah kayak bisnis ya. Ada yang menjamin bisnis Anda itu bisa bertahan selamanya? Nggak ada. Ada yang menjamin pekerjaan Anda itu bertahan selamanya walaupun Anda pekerja tetap atau apapun ya. Itu tidak bisa menjamin. Sudah terbukti bos, sudah terbukti. Di saat kita bekerja tetap ya, di perusahaan atau apa, pada saat itu kayaknya kita itu sudah nggak ada duanya sudah ya. Kita sudah terlalu pede, segala macamnya sudah terlalu pede, sampai mungkin bisa jadi kita nggak mau menggubris ada kesempatan bisnis, wira swasta, wira usaha ya, dagang, kita nggak mau ngurusin ya, karena pikiran kita, wah kita sudah mantep kok dengan pekerjaan saya sekarang, sudah mantep, saya nggak mau bercabang-cabang. Kena pandemi, des! Semua jadi berubah, ya. Ada yang kena resign, ada yang ya semacam-macam ya. Kita tidak berharap, tapi perlahan demi perlahan semua rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, termasuk kita semua ya, saya dan semuanya, akhirnya kita mau tidak mau harus survive lagi, harus maju lagi, satu langkah demi satu langkah dan seterusnya. Sama dengan aplikasi CryptoTab ini ya, kita sekarang bahasnya adalah CryptoTab. Aplikasi CryptoTab ini tidak akan bisa menjamin selamanya akan bisa, tapi yang jelas CryptoTab ini sudah terbukti membayar sejak 2018 sampai sekarang. Nggak tahu seterusnya ya, tapi yang jelas secara teori Bitcoin itu bisa ditambang sampai 2140. Sekarang 2021 ya, mendekati 2022 ya. Yang jelas, kalau CryptoTab ini bertahan selamanya, ya paling tidak bisa menambahkan pundi-pundi yang lumayan. Apalagi kalau Anda menerapkan tentang sistem-sistemnya, marketing plan-nya yang ada di CryptoTab ini, semua ya, baik CryptoTab Pro maupun CryptoTab Lite, kalau Anda menjalankan sistemnya, itu lebih wow lagi, karena ada kesempatan untuk mendapatkan bonus-bonus lebih besar sampai level ke-10. Mantap. Ya. Di suasana yang hangat-hangat gimana ya? Ini saya di kota Jombang ya, bukan di kota Malang. Kebetulannya ada acara di Jombang beberapa hari ini. Suasananya hangat banget di sini ya. Beda dengan kota Malang dingin, tapi sama-sama enak ya, karena di sini saya juga menikmati kota ini, kota Beriman, mantap ya. Saya akan mempraktekkan apa ya, tutorial WD ke rekeningku. Saya juga baru memaksimalkan, memanfaatkan aplikasi rekeningku ya. Biasanya kemarin cuma saya download, habis itu siapa tahu berfungsi, bermanfaat. Nah, ini kita coba praktek ya. Sebelum saya praktek ke rekeningku,
Seperti yang kemarin saya katakan, teman-teman kalau mau pakai Mac, ya silakan ya. Tapi Mac ini yang saya tahu gratisnya itu hanya beberapa hari, setelah itu berbayar. Mac ini memang kecepatannya itu 2000 ya. 2000 HS ya. Mac ini kecepatannya 2000 HS ya. Kalau yang Pro 1500 HS, yang Pro ini berbayar, yang Mac sekarang masih gratis tapi nanti akan berbayar ya. Untuk sewa posternya segala macam. Nah, yang LED kalau Anda mau pakai seperti saya ini ya, LED ini gratis, Bos. Kalau LED itu aslinya itu hanya 300 HS. Nah, kalau Anda pakai cara yang saya lakukan pakai City VPN itu 1000 HS ya. 1000 HS dan ini terbukti saya X1 saya enggak pakai bayar membayar asli. Tapi kalau ngomong kecepatan enak mana itu relatif. Saya enakan yang LED karena gratis. Ya, enak yang LED karena gratis. Saya menyarankan pada semuanya silakan gratisan. Tapi kalau Anda nggak sabar, ya silakan berbayar, Bos. Kalau Anda ngomong hasilnya kecil, gratis kok jalo akeh to piye to. Kalau katanya orang Jawa gitu ya. Ini gratis hasilnya yang menyesuaikan sesuai gratisnya. Kalau Anda mau gratis ini hasilnya lumayan jadi ya dukung dengan referral. Kalau Anda nggak mau semuanya, mau main solo tapi mau penghasilan yang tinggi, ya pakai Pro sewa booster. Beres atau Max sewa booster. Beres ya. Jadi nggak usah diperdebatkan nih, karena itu tidak perlu diperdebatkan karena baik gratis maupun yang pakai modal di sini sama-sama menghasilkan cuan, paham ya? Nah kalau beberapa aplikasi saya bahas tentang Pi Network, saya sebutkan aja, Anda bilang halu ya, karena masih belum mainnet, belum listing. Saya sebut BTCS Mining, saya Anda bilang halu ya, Anda bilang halu karena belum listing juga, belum mainnet. Saya padahal itu di BTCS Mining ada bonus Bitcoinnya. Anda bilang iya bang, kalau banyak kayak referralnya, pokoknya serba salah ya. Nah sekarang ini saya coba kenalkan lagi CryptoTab. Alasan apa Anda kira-kira? Nggak pakai referral? Bisa. Nggak pakai referral? Bisa. Tapi kecil bang. Loh ya piye toh. Kerja sendiri dengan kerja kelompok ya hasilnya beda bos. Ibadah sendirian dengan hidup ibadah. Ini kalau anu ya boleh dianalogikan. Tapi dia menyamakan ya. Dengan jamaahnya beda bos. Sama kayak gitu ya. Ya. Kerja sendiri membersihkan kampung dengan kerja gotong royong membersihkan kampung, hasilnya beda, lebih cepat mana itu beda. Ya dibuka, sebenarnya kita sudah tahu nalar itu tapi kita nggak mau memaksimalkan nalar kita sendiri itu ya. Kita mesti menganggapnya apa ini ya. Giliran dikasih aplikasi yang berbayar, money game katanya. Money game kan? Dikasih aplikasi yang berbayar lagi, itu namanya itu ngambil rezekinya orang. Nah ini nggak pakai modal-modalan gitu, nggak pakai modal-modalan ya, gratis ini ya. Nah sekarang saya sebelum praktek WD tersebut, saya mengingatkan pada rekan-rekan yang pakai CryptoTab Lite dan pakai City VPN di sini kan nol ya, nanti jadi kecepatannya jadi 1000. Itu kalau mengalami mengaktifkan ini, kalau ada kendala, mudah-mudahan ini beda ya. Kalau ada cara yang ada kendala suruh ngeklik iklan, suruh ngulangi, ya diklik aja, diikutin aja, nggak usah bingung. Kalau ada suruh ngeklik lagi 300 HS, 1000 HS, 1500 HS, ya diklik aja yang 1000 ya. Nggak usah bingung, nggak usah gopo kalau katanya orang Jawa. Nggak usah panik ya. Nah ini mudah-mudahan ini yang kayak gitu ya, mudah-mudahan suruh ngeklik iklan segala macam. Tapi kalau nggak, langsung ngeklik puzzle, ya sudah rezeki saya bos. Nah ya, cara ngatasinya gini, kalau sistem kerjanya sih simpel ya. Bagi Anda yang belum daftar CryptoTab, kerjanya cuma ini per 2 jam. Coba Anda lihat, yang LED ya per 2 jam, kalau yang Pro per 3 jam. Dikala ini tidak jalan sudah, berarti berhenti ya. Nambangnya berhenti, kalau Anda tidak tambang sama sekali bos, sampai 1 hari yang nggak dapat apa-apa bos. Tapi kalau Anda tambang per 2 jam, maka Anda akan mendapatkan Bitcoin-nya, pundi-pundi Bitcoin-nya ya. Kita klik activate, kliknya di sini ya. Kita klik activate, munculnya apa? Kalau munculnya pasir berarti langsung bisa. Kalau munculnya masih keluar iklan segala macam, ya kita ikutin ya. Klik activate, keluarnya apa ini? Kita tunggu ya. Nah, ini kebetulan senang ini. Kalau keluar gini rekan-rekan nggak usah bingung. Jangan kaget bos, gara-gara nah saya. Ya biasalah. Omongan saya kalau pading mencotot gini, mohon maaf. Nah, di sini jangan pilih yang 1500 bos. Kalau 1500 berbayar, 1500 AS yang pro berbayar. Pilihlah yang 1000 AS ya, 1000 AS. Ya kita klik langsung 1000 AS. Ini kalau ngalamin. Nah, simple ini ya. Ada yang lebih ribet lagi ada, tapi nggak apa-apa, ikutin aja. Kalau sudah kayak gini, tinggal puzzle-nya dimasukin di pas ini lubangnya ini. Teng-tong, sudah hijau, done.
Dan kalau sudah kayak gini bos, nah ini kan sudah jalan, nggak usah ngeliat Mac ya, iMac ini ada promo terus ini, kita diarahkan untuk download. Saya maaf saya tidak pakai. Kalau Anda mau pakai Mac silakan, itu bebas, tidak ada paksaan, bebas ya. Tapi kalau Anda sesuai yang saya lakukan, Anda mendapatkan 1000 AS pakai Lite tanpa berbayar sama sekali dan X1. Nah, jangan lupa yang pakai VPN ya. Anda langsung tarik ini, tarik ke bawah handphone. Nah, ada tulisan City VPN, cari City VPN ya. Diklik ini City VPN, tik. Langsung di stop VPN servicenya. Klik, maka berhenti. Nah, kalau sudah berhenti enak. Kenapa kalau di stopkan gitu? Karena biar tidak mengganggu ya. Waktu Anda buka aplikasi yang lain, misalnya buka aplikasi B, aplikasi Star, aplikasi itu nggak diarahkan ke City VPN-nya. Bang, aman nggak bang? Yang saya tahu aman-aman aja ya. Anda tidak mengaktifkan City VPN-nya, Anda hanya syarat mendownload supaya mendapatkan 1000 HS ini ya. Hanya syarat ya. Tapi kalau Anda nggak pakai City VPN, tidak masalah. Anda akan mendapatkan 300 HS karena Anda pakai Lite ya. Bang, kalau pakai Pro itu pakai City VPN nggak bang? Nggak pakai. Kalau Anda pakai Pro, otomatis sudah 1500 HS. Gitu ya rekan-rekan. Oke ya, kita langsung praktek WD biar tidak terlalu lama. Karena saya juga dikejar sama jadwal kegiatan ya. Kita klik di sini. Seperti biasa, kita klik withdraw BTC. Ya, anginnya ini ya. Saya soalnya di ruangan terbuka ini ya. Klik withdraw BTC. Nah ya, kita klik withdraw BTC. Kita tunggu. Nah, di sini kan ada nih alamat wallet saya, tapi alamat wallet di sini itu adalah alamat Indodax. Sekarang kita coba alamatnya rekeningku ya. Kita langsung ke aplikasi rekeningku. Oke ya, kita ke aplikasi rekeningku. Kita langsung ke walletnya. Di sini yang di bawah ini ya. Kita klik wallet. Di sini langsung kita cari yang BTC. Ini ya, BTC. Ini baru pertama kali ya saya withdraw ke rekeningku ya. Ini ya, coba ya. Klik BTC. Terus kita klik deposit ya, bukan withdraw, karena saya pingin dapat walletnya ya. Kita klik deposit seperti biasa. Nah, kita sudah dapat alamat BTC-nya ini ya. Sudah dapat alamat BTC-nya, kita klik salin. Kalau sudah kita klik salin, kita kembali lagi ke aplikasi CryptoTab. Nah, yang awalnya di sini adalah alamat wallet saya yang di Indodax, sekarang kita ganti ya. Ini sudah mau asar rekan-rekan ya. Kita klik resend, kita klik masukkan ya, kita tempel di sini ya untuk alamat wallet yang rekeningku. Karena saya coba-coba, saya bisa WD ini sebesar 5210 ya nanti ya. Berarti kita klik di sini berapa ini ya, 1000 aja. Saya tes saja ya, ini 1001 ya. Nah ini ya, biar nggak bingung ya. Ngetes ini ya, ini dalam rangka pengetesan, 1001 kan keren. Klik saya bukan robot. Zebra cross 1, 2, 3, 4. Udah. Kita klik berikutnya. Sepeda 1, 2, 3. Ini 4, 5, 6. Verifikasi. Oke, sudah selesai ini ya prosesnya. Langsung kita klik withdraw ya. Kita klik withdraw. Ya, confirm withdraw. Nah, ini langsung di email. Langsung kita cek di email kita. Nah ini ya, ada CryptoTab ya. Kita klik di sini, kita buka CryptoTab Team ini. Oke ya, langsung ini sudah benar. Langsung kita klik confirm withdraw ya. Confirm withdraw, kita langsung klik. Mudah-mudahan lancar jaya semua. Withdrawal confirm, berarti sudah selesai, sudah terconfirm ya. Oke, kita klik OK. Oke, kita kembali lagi ke aplikasinya. Nah, ini ya sudah masuk di sini. Kita klik kembali aja. Kita klik kembali. Nah, ini ya. Kita bisa ngeceknya gini ya. Kalau di CryptoTab beda dengan aplikasi Satoshi BTCS Mining. Dia tidak berkurang, masih 5211 ya. Nanti kalau sudah terkirim biasanya langsung berkurang. Kita cek di withdraw BTC lagi. Kita cek ya ini ya. Kita klik di sini, ceknya di payment history ya. Payment history ya, ini ya, payment history. Kita klik. Apa yang terjadi rekan-rekan? Nah, di sini sudah confirm ya. Sudah confirm 1001 ya, 1001
Satoshi. Eh, mantap. Nah, untuk kali ini, untuk aplikasi CryptoTab ini saya tidak menunggu ya. Karena aplikasi CryptoTab ini bukan kayak aplikasi Satoshi BTCS Mining yang langsung masuk. Tapi nanti akan saya informasikan di video-video berikutnya masuknya berapa hari ya. Hari ini hari Minggu jam 14.49, jadi lebih tepatnya jam 3 sore lah ya, jam 3 kurang seperempat. Nanti masuknya itu hari apa? Bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa 5 hari, bisa seminggu. Gitu ya rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat Anda semua, para pengguna aplikasi penghasil cuan, terutama pengguna aplikasi CryptoTab. Nggak usah sungkan-sungkan, itu langsung praktek aja WD. Terus catatan buat Anda ya, kalau bisa berapapun Anda WD aja, minimal Anda pernah WD sekali, nggak tahu itu 1000 seperti saya, 2000, 3000, 10000 itu bebas. Karena di saat Anda sudah WD, Anda itu bercerita kepada rekan Anda, rekanan Anda itu enak. Karena biasanya rekanan Anda itu butuh bukti ya. Karena ada karakter orang-orang itu mau daftar butuh bukti. Kalau saya enggak, Bos. Saya daftar itu enggak butuh bukti. Bisa di WD enggak? Enggak. Kalau memang ada kesempatan kita yang bisa jadi bukti, kenapa kita harus menunggu bukti? Itu kalau saya, Bos. Kalau masalah nanti ternyata kita sama-sama gagalnya, ya enggak jadi masalah, setidaknya kita sudah pernah berusaha. Gitu ya. Bagi rekan-rekan yang masih belum daftar CryptoTab dan ingin daftar, ingat ya, ini main solo juga bisa loh, tapi hasilnya kecil ya. Kepingin daftar, jangan sungkan-sungkan, langsung buka deskripsi video saya, klik link pendaftarannya, ikuti tutorial pendaftarannya, setelah itu langsung gaspol. Ingat, yang sudah gaspol, promokan X3 Anda ya, promokan X3 Anda, ini link X3 ini, supaya siapapun yang daftar sama Anda sekarang itu langsung kelipatannya menjadi kali 3. Ingat, promo sampai bulan Desember. Gitu ya rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling pecotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.